Oke pemirsa, ini saya akan menunjukkan cara menguras megatank seperti ini menggunakan instalasi pipa 1,5 in biar cepat. Ini seperti ini. Sistem overflow. Nih. Ini pakai sistem tekanan saja. Airnya diisi lewat sini, bawahnya ditutup pakai dop atau pakai tangan ditutup, sementara ini diisi sampai penuh, ini ditutup baru dibuka, air akan tersedot seperti ini. Ini teknik pengurusannya cukup cepat ya. Ini volume air sekitar 800 lebih, 800 liter. Cukup berapa menit saja, paling 1-2 menit selesai. Kalau kita menggunakan selang kecil itu membutuhkan waktu 3-4 jam. Ini teknik baru buat kalian yang bingung untuk menguras megatank. Tidak perlu pakai waktu yang lama, cukup Anda membeli pipa 1,5 in di toko material menggunakan instalasi seperti ini. Pipa 1 batang untuk L-nya 3 dan dop 1. Untuk bagusnya dop beli 2. Ini tadi saya beli cuma 1, jadi di bawahnya harus ditutup pakai tangan. Kalau dop penutupnya 2 bisa tutup bawah, atas diisi air sininya, setelah diisi air penuh atasnya ditutup, bawahnya dibuka, air akan mengalir seperti pompa. Ya, ini pengurusan air. Pengisian pertama cycling. Cycling ya dinamanya, Andi. Ya, untuk cycling ini nanti akan masuk terumbu karang sintetis palsu. Terus diisi air lagi, selanjutnya didiamkan dan mau diisi ikan diskus. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah dukung channel kami dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya, meskipun videonya tidak terlalu bagus, tapi di sini ada teknik-teknik tertentu yang bisa ditiru untuk pengurasan air megatank atau kolam. Ya, jangan dilihat dari kualitas videonya, tapi dari manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.